Tikus membuat gaduh. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat, Miko. Miko pasti bisa membereskannya. Assalamualaikum, Miko. Waalaikumsalam. Kalian, sini masuk. Miko, sedang apa, Miko? Ayo kita bermain. Ayo, Miko. Maaf, teman-teman. Miko belum bisa main. Miko sedang ingin merapikan gudang dulu. Baiklah, kalau begitu, boleh kami bantu Miko? Dengan senang hati, Miko menerima bantuan kalian. Terima kasih, teman-teman. Alhamdulillah, pekerjaan Miko jadi lebih ringan. Ayo, teman-teman, let's go. Lili ikut saja. Kardus-kardus ini diletakkan di mana? Semua kardus diletakkan di pojok sana saja. Siap. Teman-teman, dengarkan. Sepertinya ada suara cit-cit. Apa sih, Edo? Tidak ada kok. Benar, benar. Ada suara cit-cit seperti suara... Tikus? Hah? Astagfirullah, itu ada tikus. Subhanallah, di sana juga ada. Itu juga. Ada tiga. Awas. Semuanya ketakutan. Mereka berhamburan. Miko naik ke atas kursi. Bian dan Edo lari ke sana kemari menghindari tikus. Sementara Lili, dia sudah pergi entah kemana. Tenang, tenang Miko. Biarkan tikus-tikus itu keluar. Tenang. Astagfirullah. Berani, Edo. Ayo, hus. Pergi, tikus pergi. Edo, usir tikus itu, Edo. Aduh, kalian ini penakut sekali. Hahaha. Kau juga tadi ikut lari. Aku terkejut tadi. Masya Allah, Miko. Miko sedang apa di atas sana? Ayo turun. Tikus sudah pergi. Hahaha. Miko lebih penakut. Iya, aku turun. Di mana Lili? Lili, sepertinya dia kabur, pulang. Dasar Lili. Ya sudah, ayo lanjutkan berbenah. Ayo, ayo. Sebelum ada tikus lagi. Ayo, semangat. Sudah hampir selesai. Wah. Gudang Miko jadi rapi dan bersih. Alhamdulillah. Terima kasih, Edo, Bian. Sama-sama, Miko. Masya Allah, lelah sekali. Iya, benar. Sepertinya kita harus pulang, Bian. Iya, ayo, Edo. Kami pulang ya, Miko. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih. Besok kita bermain lagi ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, hati-hati. Sepertinya Miko juga harus istirahat.